4 tahun dan bekerja full timer di Super Sate. Oke. Kenapa Anda memilih bidang? Pilih pekerjaan ini karena saya lumayan suka masak, jadi saya memilih di dapur sebagai full timer. Kenapa restoran Indonesia nggak mau coba ke restoran yang lainnya yang di dalam? Restoran Indonesia karena saya lebih mudah karena saya di Indonesia juga lumayan makan banyak terlihat. Bagaimana lingkungan kerjanya di Super Sate? Lingkungan kerja sementara ya selama ini sih cukup baik untuk dari part-timer. Jadi kita ngobrolnya juga, karena part-timer Indonesia, jadi kita ngobrolnya juga mudah. Hubungan sama pekerja di Super Sate gimana sih? Hubungannya semuanya lancar, karena bos juga orang Indonesia, para karyawan semua orang Indonesia, jadi kita hubungannya baik. Lagi ramai ya capek, kalau lagi sepi ya pusing. Tapi tantangan paling berat sih part timer karena susah ngatur part timer di Indonesia. Terutama ya peran. Kepuasan bagian dari sini apa ya? Kepuasannya cukup puas ya karena makanan Indonesia cukup banyak. Orang Thailand banyak cari makanan Indonesia dan setelah mencoba makanan Indonesia mereka cukup puas. Bagaimana? Nah, pokoknya mengatur keseimbangan kerja dan kehidupan sehari-hari. Keseimbangan kerja, ya, kalau lagi kerja ya kerja, kalau lagi main ya main. Gitu. Kadang tidur. Karena ini kerja. Jadi balance lah gitu. Jadi balance. Oke. Okay. Thank you. Yeah. Mau Favi. Mau Favi. Mau Favi.